saya mengkondisikan kepada Kades Kecamatan Watu Malang. Untuk teman-teman. Seperti diunggah akun Instagram @terangmedia, diberitakan ada 257 Kades dan Lurah di 15 kecamatan Wonosobo dapat kendaraan baru. Ada Honda CRF150 dan Yamaha NMAX yang memberikan kendaraan dinas baru. Tahun 2023 ini kita bisa menganggarkan dan pengadaan sepeda motor untuk Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Wonosobo, ujar Bupati Wonosobo Afif Nuhidayat. Ditambahkan oleh Ketua Persatuan Kepala Desa Kabupaten Wonosobo, Umar Yadi mengucapkan terima kasih kepada Pemda Wonosobo yang telah memberikan fasilitas sepeda motor untuk para Kades dan Lurah. Penyerahan dilakukan Minggu 3 Desember lalu. Usai diserahkan para Kades dan Lurah ini, langsung mengendarai motor baru dengan melakukan konvoi keliling di Jalan Anyar sekitar Kebun Teh Desa Kaliurip, Kecamatan Kertek.